Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Aloysius Sudarso PCY, para Romo, para Suster, para Bruder, Frater, para Bapak Ibu Guru, para Bapak Ibu Guru Purna Karya Yayasan Mabihiyata, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang kami hormati, anak-anak yang mewakili siswa-siswi kami yang dicintai Tuhan. Selamat datang di komunitas Santo Andreas Palembang. Bersama komunitas Frater Bunda Hati Kudus Palembang, kita diundang untuk bersyukur dalam pemberkatan rumah tiara para Frater Bunda Hati Kudus. Frater Bunda Hati Kudus telah berkarya di Keuskupan Agung Palembang sudah 83 tahun. Pada tahun 1936, beberapa frater dikirim langsung dari Belanda atas permintaan Keuskupan Palembang untuk boleh berkarya di bidang pendidikan. Pimpinan kongregasi para Frater Bunda Hati Kudus memandang bahwa gedung biara yang ditempati sejak tahun 1938 di tempat ini sudah layak direnovasi total karena dimakan usia, sehingga Dewan Pimpinan Kongregasi para Frater memutuskan untuk merenovasi total gedung biara Frateran Santo Andreas Palembang. Berkat kasih Tuhan sendiri, pada hari ini akhirnya kita bersama-sama Dewan Pimpinan Umum Kongregasi kami, Yang Mulia Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, para Bapak Ibu Guru, para Purna Karya dari Yayasan Mabihiyata, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, kita bersyukur atas rumah biara baru ini. Marilah kita bersama-sama dengan kami, Frater penghuni komunitas Santo Andreas yang sekarang, memohon rahmat Tuhan atas rumah biara komunitas Santo Andreas ini untuk boleh dan layak diberkati agar dapat menjadi tempat yang nyaman bagi para Frater yang menghuninya, untuk dengan tulus dan ikhlas boleh bersama uskup melayani karya gereja di wilayah Keuskupan Agung Palembang. Pada saatnya nanti kami mohon pada Yang Mulia Bapak Uskup Agung Monsinyur Aloysius Sudarso berkenan memberkati kami para Frater dan rumah ini dan membubuhkan tanda tangan pada prasasti yang telah kami sediakan.
hari, kita hening sejenak, menyiapkan hati kita untuk perayaan syukur ini.